sektor penyedia jasa di Inggris menunjukkan pemulihan yang lebih cepat sepanjang Februari di tahun ini. Hal tersebut seiring dengan dicabutnya restriksi pandemi pasca penurunan kasus positif di negeri Ratu Elizabeth. Sektor penyedia jasa di Inggris menunjukkan pemulihan yang lebih cepat sepanjang Februari tahun ini. Hal tersebut seiring dengan dicabutnya restriksi pandemi, sehingga mendorong Bank of England untuk menaikkan suku bunga acuan pasca penurunan kasus positif di negeri Ratu Elizabeth. Dilansir oleh Bloomberg, laporan manajer pembelian IHS Markit menunjukkan industri perjalanan, rekreasi, dan hiburan kembali meningkat setelah belanja konsumen sempat terdampak oleh wabah Omikron pada Januari lalu. Sementara itu, indeks aktivitas sektor jasa juga melonjak 6,7 poin menjadi 60,8 atau tertinggi selama 8 bulan dan jauh di atas perkiraan. Selain itu, kebangkitan industri jasa kali ini disertai dengan tekanan inflasi yang meningkat dengan biaya yang tumbuh pada rekor tercepat kedua pada 2022. Bahkan capaian tersebut direspons dengan kenaikan harga dari perusahaan yang menawarkan jasa dalam beberapa pekan terakhir. Adapun pelaku usaha meyakini terjadinya kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan Bank Sentral berikutnya bulan Maret dengan kemungkinan kuat untuk pergerakan 50 basis poin. Di mana skala ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak BOE memperoleh kemerdekaan pada tahun 1997 silam. Berbagai sumber IDX Channel.